kalau itu moment of doa. Doa kita tahu sembunyi-sembunyi. Kita semua tahu untuk mak aku kan senang untuk mak aku kan doa. Dan second, kita orang buat apa wave. Di mana dekat situ ni kami buat law of attraction. Di mana kami belajar tentang bagaimana untuk capai matlamat apa yang kami matlamat pasang daripada pagi, iaitu menjadi fungsi yang hebat. Sesi pertama FC Eagle Training. Mula-mula tadi kita orang buat solat duha jadi sekarang. Jadi untuk secara moral rasa lebih bersedia. Lepas itu kita orang ada buat sesi alfawif. Supaya mental pula kita rasa lebih semangat, lebih yakin lah untuk buat that. Lepas itu kita buat law of attraction. Kita belajar macam ni lah, dari benda yang kita nak ke arah kita. Jadi kalau kita tanya benda yang buruk ke arah kita, itulah kita buat. Sesi kedua ni, See Like an Eagle. Kami belajar cara nak tengok PCS ni. Saya program PCS daripada Eagle View. Macam kita nampak semua apa jadi dekat situ. So kita boleh lah balancekan semua benda. So tak adalah part ni terlebih sangat, part ni kurang sangat. So kita boleh equalize dia. So tak senang sikit nak handle PCS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya dapat dekat program FC Eagle Training ni adalah saya melatih diri saya untuk menjadi seorang yang lebih hebat. Dan sebelum ni, saya memang pernah jadi FC. Tapi selama ni FC pun jadi macam terpinggir-pinggir. Kita tak tahu nak buat apa. So sekarang ni, apa yang kita belajar kat sini adalah kita dari sesi kedua lah, Select the Eagle. So kita akan, FC akan pandang apa yang Select Eagle ni, saya dapat melihat situasi PCS daripada atas. Jangan nak harapkan coach saja yang buat. Tapi Facey pun kena bertindak. That's it. Oh, saya telah habis sesi ketiga, iaitu Think Like an Eagle and Act Like an Eagle. Dalam sesi ini, kami semua diberi destinasi untuk bersihkan tempat tu. Dan tempat tu dah betul-betul lah. Dan saya pula telah ditempatkan di tandas. Dan dalam tandas tu ada macam-macam lah. Ada tuna, dalam baldi ada telur semua. Tapi lah, kita buat kerja tu dengan rasa bersyukur, dengan rasa happy lah. Saya Facey yang hebat. Bertemu dengan budak-budak nanti. Saya rasa macam tak sabar nak pergi PCS. Then I should know how to see like a eagle, think like a eagle, and how to act like a eagle. Ya, yeah, assalamualaikum dan salam perjuangan. Saya Kira Bintak Dumalik dan saya baru habis sesi Facey Eagle Training. Dan apa yang saya dapat adalah now saya dapat tetapkan matlamat dan juga niat saya sebelum saya datang menjadi Facey untuk PCS, untuk program MPAC dan juga untuk program music. Dan sekarang, kalau dulu memang kalau mungkin saya mempunyai niat sekadar suka-suka dan hanya ingin menolong, tapi dengan selepas saya program ini, saya tahu niat saya adalah untuk membangunkan potensi kanak-kanak dan juga untuk membangun kompeten. Di hati terang, tunjukkan jalan seandainya hilang. Maaf kerana dia telah membuka hati saya. Sebelum ni saya jadi Facey hanya untuk suka-suka. But after this session, saya dapat rasa amanah yang berat yang saya kena pikul. Dan saya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima jihad saya ini yang tidak seberapa, yang
Alhamdulillah, program hari ini berlangsung dengan jayanya. Keterlibatan semua visi lihat pada hari ini 100% memberikan komitmen yang tinggi. Dan apa yang saya lihat dari segi dari program ini adalah program ini sangat menarik. Sebab apa? Program KC Eagle Training ni dia mampu dapat menjentik minda dan menggetarkan jiwa agar mereka ni dapat memfokuskan apa visi mereka, apa misi mereka, apa niat mereka untuk menjadi KC. Okay? Bukan sekadar untuk upgrade diri, show up diri adik-adik ni di hadapan orang ramai supaya mereka nampak hebat, tapi sebenarnya untuk membersihkan jiwa mereka, untuk membersihkan minda mereka supaya mereka sama-sama dapat membantu adik-adik yang sama, umat yang sama bangsa dengan kita. InsyaAllah, semoga program ini bermanfaat kepada organizer dan juga orang yang menghadirinya. All the best. Kami Fancy Yang Hebat! Sing like a girl, sing like a girl.